kan mending-mending sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagi jalan-jalan. Nyari jambu kristal. Ini sama pemiliknya ya, Pak ya. Iya. Bahan. Oke. Mungkin kalau kita mau lihat-lihat dulu, coba pakai kamera belakang. Ini tanamannya campur sama cabai ya? Ini masih kecil-kecil, kemarin habis dipetik sama yang punya dibeli. Panen lumayan besar. Jadi ini lokasinya itu di Desa Enggang Sari, kecamatannya Kecamatan Kerapak, Kabupaten Purworejo. Kalau misalkan pengen nyari-nyari, nanti saya kasih di detail tuh sama kakak saya. Mantap, lagi nyari jajanan alami. Nanti kita tanya-tanya sama miliknya sedikit supaya kita tahu. Lumayan ya, segini lebar ini masih sepersekian dari lahan yang ditanamin jambu. Berpasir ya. Iya, tanahnya bagus, daerah pesisir. Pokoknya kalau jalan capek dari ujung sampai ujung jambu semua, tinggal milih pohonnya apa buahnya. Ini ada ibu lagi metikin. Tanya-tanya mau sekalian beli. Cek panen bu. Ini kita saya bungkusi. Oh bungkusi. Enten cek panen. Sing panen. Kita enten enten nih jaringnya. Wong niki nembe ngetrek dadi ne napa? Kecil-kecil. Panen paling seminggu pisan. Panen seminggu sekali. Nggih. Ini namanya proses apa, Bu? Proses pembungkusan. Nggih, pembungkusan. Perawatan. Disikati riyen men. Men api men halus jambu mate kepengin rak bujadian mulon jare. Oh, lagi trekking, lagi bungkusin. mulai malih. Apa Mas di syuting? Kayak di syuting Mas. Menamor nyongko kayak TV. Ora kayak TV Tri. Iseng-iseng. Nggih. Ya nek ora nyecep wis monggo boleh. Sekarang saya syuting terus TV. Main dalam regular ya. Naiknya pakai tangga. Usia pinten tahun, Bu? Niki. Nggih. Niki pun 3 tahun. 3 tahun. Tahun itu. Tahun itu batangnya sekitar 10 cm. Jadi dia ketinggiannya sampai 3 cm. Tunggal. Niki. Nggih, oh, nek dipetik. Kita icip-icip. Nggih, pamit. Oh, satu. Mau enggak, Mas? Udah itu. Beli. Nanti dibayar belakangan hitungnya. Dia itu dibungkus. Terus ini dikasih lubang. Buka dong. Buka. Monggo. Aku lagi ngerekam. Oh, lagi live juga. Asem ngerekam semua.
Ngidam. Mantap. Mantap, mantap yang nonton, mantap. Berapa orang yang nonton? Satu. Ntar disimpan aja. Udah dulu, Cil. Bersih. Bungkur ama, Mas. Iya, amin. Udah pecah. Wah, ini cara barbar anak muda kita dulu nih, zaman kita nih, dipecah, nggak ada pisau, pakainya batu. Ah, ngikut jauh. Masuk. Cara barbar anak kampung, anak Jawa. Cara nggak bawa apa-apa nih. Aduh, pecah, jangkrik. Tuh, teksturnya itu dagingnya kecil, dagingnya tebel. Ini langsung metik dari pohonnya. Coba kita icip-icip. Nggak kelihatan orangnya. Nggak bisa ngomong, Mas. Terlalu menikmati. Jadi, di sini itu bisa belajar cara nanam, cara perawatan. Bisa panen langsung metik, tapi dibayar. Untuk sekilonya sampai bulan Juli 2021 itu di atas ring 10.000 ke atas untuk grade yang bagus. Di sini ada beberapa grade A, B, ada yang kecil-kecil masuknya grade C. Untuk pohon dengan usia 3 tahun tumbuhannya banyak. Lagi nikmatin. Lupa rekamannya kepencet. Jambu kristal Munggang Sari Ketawang. Paling renyah. Bisa ngeblok ulang nih, Sok. Mantap. Tebel, dagingnya tebel, bijinya dikit, rasanya manis. Banyak airnya. Recommended lah. Itu di pinggir-pinggir situ Munggang Sari kan banyak lapak. Iya. Kalau mau mampir sini dari barat ambil arah Cilacap. Nanti ambil jalan Stainless. Pas nge-track sih, Mas. Kalau pas ikut panen, mantep. Segini umur berapa, Bu? Ini udah 3 tahun. Enggak ada habisnya. Makanya 3 tahun enggak ada habisnya. Panen seminggu sekali. Ini setahun malah urung enek iki. Loh, setahun aja udah ada bunganya. Banyak lagi. Kalau yang setahun. Ini yang 3 tahun. Tahun. Mantap. Aku diameter batang 5 cm. Cangkokan apa stekan, Bu? Niki stekan. Oh, stekan. Bagusan stekan sebenarnya sih. Bagusan cangkokan, Mas. Masa? Cangkokan kan cepet buah. Iya. Buah. Itu. Gede-gede buahnya. Yeah. Tapi ya tergantung Mas karo pupuke lah. Nggih. Yeah. Nek pupuk kali Mas sing ngene nggih. Gede-gede super. Tapi abis. Ini alhamdulillah ya termasuk banyak yang asin. Habis setengah jam bu udah kenyang. Itu kalau dibungkusin seukuran itu, Bu. Seukuran
ini kim. Ini kan buat ini apa nyikapi itu loh ngentine. Enggak. Pas ukuran segitu. Oh, dicopotin lagi enggak maksudnya? Buahnya pas ukuran segitu kok di plastikin. Kalau enggak diplastikin ya dimakan lalat buah. Itu jadi lalat buah ini fungsi kan putih-putih kan kutu kebul ini. Fungsi dari plastik ini burik-burik. Jadi hitam-hitam. Bintik. Ini wah, plastiknya nek ora tebal ya itu tembus kok. Apa lalat buah ngantuk. Ning Sabang ono gede. Teh nang dhuwur. Apa? Jamu. Iku nang dhuwur ya. Oh, oh. Gede. Aku meru gede. Manjat. Coba. Disonggrok. 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 Jarene wong ngomong disonggrok, Lur. Ini kita siapnya manjat 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 panen jambu punya orang. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Vlog perdana manjat manjat vlogan perdana manjat manjat ini. Banget itu kau tuh sendiri gak. Iki lho, ndure meneh. Iki lho sing luwih gedhe. Masa. Wis, oh, mangane oh, alhamdulillah. Mantap. Nih, nih. Wih. Ini, ini. Satu genggam toh. Tangan saya udah gede. Nih, satu lagi. Di eh beto karo ibu emang ya? Beto. Tuh, wih, ini baru. Oke, setengah kilo. Setengah kilo. Ih, mantap. Om enggak bisa turun. Mantap, Pak Bos. Tutup. Mantap, Pak Bos. Wah, benar makan satu kenyang, enggak makan nasi lain. Mantap. Ini ikutnya grade A, gede-gede. Satunya 2 on, ini 1 on lebih. Ya. Eh, ketutup. Oke. Parung bayar apa ya? Parung. Beda. Bu, iki piro, Bu? Bu pinten sik niki? Napa nih? Nih, mendek telu kali sik wau. Alah, enggak usah lah. Yo enggak lah. Ah, enggak usah lah. Botan-botan. Go. Eh, enggak. Enggak usah, wis lah. Mungkin ya, kangge tumbas-tumbas bawang. Eh, enggak usah masuknya. Oh. Pokoknya saya ngetrek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bu, makasih ya, Bu ya. Ya. Lanjutin jalan-jalan. Seneng tuh Mas itu. Ini muka. Muka-muka wisata agrowisata. Mana Bu ya? Banyak banget. Tuh si Ade. Nah, ini kan ada dua pemilik sama nanti kita ini ada lagi yang di sebelahnya ya. Bu enten, Bu. Ah, nggih. Mboten napa-napa. Kula mendhet kethik. Sampun. Yo ndang ya. Lebih banget yo ndang. Barengan nggih, Bu, nek anu. Biar ngirim-ngirimnya bareng itu yang panennya itu dibarengin. Ya, Bu, ya. Sampan pun dia. Cara metik. Warna enggal, Bu. Cedok kok. Itu cara metiknya. Nah, dipotong. Itu sampan botol.
lembu mau tion terus. Banyak. Mereka pun dia udah setelah barengan cepat ya, ya paling enggak ya seminggu seminggu cepat gede seminggu pun kita timbang. Nah, Mungung Sari itu masuknya di Kecamatan Keraba. Kalau dari Kebumen setelah jembatan itu perbatasan itu ke timur sedikit nanti sampai di daerah Mungung Sari Ketawang. Kalau misalkan mau beli bisa mampir di sebelah selatan jalur atau di utara jalur Dendles itu sambil menikmati pemandangan alam. Oke, sekian dulu ya.